Halo bro, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya bro. Nah kali ini tuh saya pagi-pagi pengen makan tahu kupat. Kebetulan saya lagi di tahu kupat Mas Han. Nah lokasinya sendiri itu dari perempatan SMA 5 Surakarta itu ke arah utara nanti 500 meter kanan jalan. Nanti kalian bisa lihat di ruko-ruko gitu loh bro. Nah di sini tuh tahu kupatnya rame. Pagi-pagi tuh sudah banyak yang ngantri di sini. Padahal ini sekitar masih jam setengah tujuan lah. Jadi kita langsung pesan dulu, nggak usah mantap. A few moments later. Nah ini bro, namanya tahu kupat. Kalau kalian nggak tahu tahu kupat apa, silahkan scroll ke bawah video ini. Nanti kalian akan lihat video-video tahu kupat sebelumnya. Ada penjelasannya di situ. Yang jelas ada tahu, ada kupat, jadi tahu kupat. Makan bro. Nah di sini tuh tahu kupatnya rasanya enak, pokoknya enak bro. Rekomendasi buat kalian kalau pengen tahu kupat, selain tahu kupat yang kemarin saya review, ini salah satu tahu kupat yang enak juga. Kalian bisa pilih kalau kalian lagi di lokasi sana, kalian pilih sana. Kalau lagi di lokasi sini, kalian silahkan mampir. Jadi pokoknya kalau ada makanan enak, saya akan review. Tahu kupat, tahu kupat. Nah kalau bukanya sendiri itu dari pagi sekitar jam setengah tujuh itu sudah buka lah. Tapi biasanya jam segitu itu sudah rame bro. Nah kalau kalian bingung lokasinya, nanti tak kasih lokasinya di deskripsi biar kalian nggak kebingungan nyarinya. Jadi itu pas banget kalau buat kalian sarapan pagi. Kalau kalian pengen makan sarapan pagi nggak begitu berat, ya ini salah satu makanan yang bisa kalian coba. Tapi ini jenisnya yang ada kuahnya ini. Biasanya kecap kok. Kuah. Tapi enak tuh. Nah, seporsinya itu saya agak-agak lupa, bro. Tapi kalian cukup bawa uang 10.000 aja sudah cukup itu untuk satu porsi. Makan. Kalau kalian makan komplit ya kalian bawa uang 15.000 plus minum es teh atau teh hangat itu udah cukup lah. Mungkin itu ada kembaliannya juga. Pokoknya murah banget. Yus, kalau gitu gak usah banyak omong, saya mau lanjut makan dulu. Kalian lihat aja ya bro. Kalau kalian kepengen silakan datang ke tahu kupat Tawangsari Mas Han. Jadi mungkin ini khas dari Sukoharjo tapi jualannya di Solo. Mungkin lo ya. Yus, gitu aja ya bro. Saya tak lanjut makan lagi. Oke bro. Mantap. Habis bro.
segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bro. Sampai mau minum, Mbak? Tiga ngeku? Iya. Sampai minum, Mbak? Oh, ini kurang.